semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channelku ini ya, di channelnya Mbak Desi gitu ya. Oke, dan di video kali ini teman-teman, aku mau sharing kegiatan aku ya hari ini. Ini adalah spesial kegiatan anakku yang pertama ya, Kak Erina. Nah, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun ajaran 2022-2023, di sekolahnya kakak tuh acaranya mungkin nggak begitu istimewa ya, tapi insya Allah akan sangat mengena banget di anak-anak ya, dan juga pada gurunya semua ya. Oke, teman-teman, pagi tadi tuh di sekolahnya Kak Erin itu kegiatannya adalah yang wajib adalah upacara bendera tentunya ya. Kemudian setelah upacara diisi dengan kegiatan pentas ala-ala per kelas gitu teman-teman. Nah, sedangkan di kelasnya Kak Erin sendiri ya, di kelas 3B gitu ya, Kak Erin dan teman-teman mempersembahkan tari Candi Ayu gitu teman-teman. Oke, seperti apa sih profil kegiatan tadi ya, cuplikannya kurang lebih seperti ini. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Cus. Teman-teman semuanya, itu tadi ya kegiatan Kak Erina ya, kegiatan sederhananya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Nah, tadi setelah pentas ala-ala di halaman sekolah gitu, setelah masuk kelas ini ada teman Kak Erina, salah satu teman yang mempersembahkan biola ya, iringan musik biola di kelasnya ya. Dia mempersembahkan untuk bu gurunya tercinta gitu teman-teman. Baik, untuk para pendidik di seluruh negeri tercinta ini, selamat Hari Guru. Semoga profesinya semakin berkah. Terima kasih banyak sudah membimbing putra-putri kami gitu ya. Kedepannya semoga semakin berjaya guru Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi ya sepenggal sedikit kegiatan dari Kak Erina ya. Oke, semoga yang sedikit ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye bye, assalamualaikum.